Wah, tadi langsung dibuka sama headliner rekan kita Tamir Hadi saat ini sedang melangsungkan pernikahan. Sudah sah. Dan sekarang mau mulai nih resepsinya. Wah, seru banget. Nanti kan kita update seperti apa, Maria dan juga good people. By the way, hello good people, happy Sunday seperti biasa. Tetap News kembali hadir untuk menemani siang Anda. Dan kami akan memberikan berbagai informasi penting serta fakta menarik seputar dunia entertainment yang pastinya No gossip. Nih langsung aja ya. Kita kasih nih berita soal Temi ya. Jadi tadi pagi salah satu teman kami, sahabat kami Temi Rahadi baru saja melangsungkan akad nikah. Aduh, dan untuk mengetahui seperti apa sih prosesi akad nikah tersebut, reporter kami Farah akan melaporkan langsung dari Bandung. Silakan. Kubiltu tajwijalah wa nikaha bil mahri mazhur. Hai good people, saat ini saya sedang berada di Balai Sartika, tepatnya di kota Bandung. Dan hari ini pukul 8.30 pagi baru saja dilangsungkan acara akad nikah dari Temi Rahardi dan juga pasangannya Ira Wahyuni. Acara ini dihadiri oleh keluarga terdekat dan sangat mengharukan. Tadi kita sudah melihat beberapa orang yang terisak haru dan acara ini dilangsungkan secara lancar dan juga hikmat. Dan untuk acara resepsi akan dilakukan di gedung yang sama, Balai Sartika di Kota Bandung, namun pukul 11 nanti siang. Jadi kan kebetulan saya punya ibu itu keturunan Arab dan ada permintaan dari ibu saya kalau bisa ijab kabul pakai bahasa Arab. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Deg-degan salah orang dua kali saya. Santai aja. Yang penting kan prosesinya bukan salah atau benernya. Mas kawin ya uang 1 juta. Ira kan Padang, kita pakai tradisional Padang juga, cuman modern ya, Padang modern. Gitu. Lega ya. Sudah prepare sebelumnya. Terus takut ini nggak beres, takut itu nggak beres, segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, hari ini lancar, ijab kabulnya lancar. Terus semoga nanti resepsinya juga lancar. Dan pernikahannya sampai akhir hayat memisahkan, lancar. Pengen cepet-cepet punya anak. 1 tahun, saya udah ngobrol-ngobrol sama rumah sakit bersalin. Gimana nih programnya supaya 1 tahun selama 10 tahun ke depan? Karena cita-cita saya 10 anak dalam 10 tahun ke depannya. Kita pengen menjadi keluarga yang sangat besar. Apa ya, nggak menunda rencana itu gitu. Yang ya dikasih cepat sama yang di atas, alhamdulillah. Enggak, kita berusaha terus setiap hari. Untuk saat ini, itu yang dapat kami laporkan dari Balai Sartika di Kota Bandung. Kembali ke studio. Ini happy wedding ya Temi dan juga Ira, semoga langgeng sampai mau memisahkan. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ikut bahagia juga ya banget. Akhirnya udah sah dan mudah-mudahan tercapai cita-cita ya 10 anak. 10 anak jadi setahun satu anak. Produktif sekali. Mungkin nanti ya. Kalau udah punya 10 anak langsung bikin sekolah sepak bola. Sudah jadi host ESPN FC semuanya nanti. Yeah. Dan untuk menunjang Temi segera memiliki momongan, Temi bakal izin selama seminggu ya Temi. Selamat bulan madu juga. Selamat bulan madu. Dan tentunya nanti good people juga harus menunggu nanti ada update lagi tentang resepsinya nanti ya. Oke, masih